Assalamualaikum guys. So, hari ini kita cerita pasal Moonlight Cafe. Okay? Yang okay. So, Moonlight Cafe ni berada dekat KB. Minuman dia semua berdasarkan fresh juice, avocado juice, gitu. Dia memang fresh tau guys. Daripada pokok. Lepas tu dia ada macam-macam minuman lagi. Dia ada baru lagi minuman yang tak ada susu. Okay? Kita pergi mana-mana yang kita suka guys. So, ini pun ada dalam menu. Ini adalah menu dia guys. Sekejap eh. Okay, Moonlight Cafe. Dia ada cappuccino, mocha, latte, tiramisu. So, actually guys, dia punya minuman ni, saya dah rasa dia memang standard premium guys. Nampak tak? Ini adalah salah satu menu yang kita rasa dekat Moonlight Cafe. Okay, memang berbaloi lah. Memang sedap. Nampak tak? Memang semua bahan dia fresh guys. Dia ada tanam sendiri. And then pokok mulberry dia pun sama. Dia tanam sendiri. Okay. Nampak tak? Cheese dia. Siapa penggemar cheese tu bolehlah datang sini. Ini adalah jus avocado dia. Nampak tak? Sebentar menunggu jus avocado kita kena buat. Kita kalau dah kena buat tu, kita take some picture. Okay. Lepas tu snapshot pula. Allah. Okay, kita gambar. Kita ambil gambar. Nampak tak dia punya burger. Burger dia tu tak muat dah. So kedai ni pun dia ada jual top up guys. Don't worry. Korang boleh pergi sini sejak yang dekat KB tu. Nampak tak? Ni tempat dia dekat Kampung Tanggusi 2. Nampak? Ni adalah cafe dia, Moonlight Cafe. Coffee dia berdasarkan kopi memang sedap. Semua dia punya minuman ni nampak macam korang nampak dekat gambar tu. So pembayaran kat sini pun boleh guna. Nampak tak pembayaran dia? Dia boleh guna kad, dia boleh guna apa tu? Bus gitu. Advance lah. Sebab kalau apa, kita dapat duit dekat bank, kita boleh guna kita punya e-wallet. Okay. Ini dekat depan kita ambil gambar. Okay. Ini yang dekat inilah dia punya cafe tu. Warna cafe dia warna kuning guys. Forgot to mention. Cing. Meja. Ada orang tak? Dia tanya. Sedap tak? Cik suami sedap okay. Tak? Sedap. Adik. Ini yoyoy. Okay. Ini yang dia dah habis siap selepas sebelum dia dah siap buat. And then kita putar sikit. Nampak tak? Ayam dia besar. Ayam goreng dia besar. Yang tunggu minyak punya air. Ayam goreng dia besar. Hello guys, saya Noraida dari Moonlight Cafe Kampung Tanggusi 2, Kota Belud, Sabah. Kami punya cafe ni mempunyai menjual makanan dan minuman lah. Minuman ada 30 jenis minuman. Salah antaranya ialah fresh fruit, buah-buahan, minuman soda dan minuman yang bersusu. Salah satu kami punya kelebihan cafe ni dia murah. Murah dari tempat lain lah. Tapi dia punya quality premium standard ikut antara bangsa punya minuman lah. Kami gunakan bahan-bahan quality macam Rashi, whipping cream. Kami punya fresh fruit, kami ada buah avocado, apple hijau, orange, watermelon, mulberry dengan carrot lah. Kami punya special menu sini ialah jus mulberry mixed with watermelon. Dia minuman yang baru lah, yang jarang ada di kedai orang lain lah. Sebab mulberry sini kami tanam sendiri, pokok sendiri. Jadi dia punya quality mulberry terjamin lah. Apa je sis menu-menu kita dekat sini sis? Untuk makanan, kami ada burger ayam goreng, lekor,
fish ball dengan kentang cheese yang ada dalam. Okay guys, so korang dah nampak burger ayam goreng RM6 je guys. Oh my god, rekor pun guys. Oh sedap guys. And then dia ada apa ni, fish ball goreng. Siapa-siapa yang friend fresh, budak-budak friend fresh tu lah, korang boleh tengok lah. Kentang goreng cheese guys, besar RM6, kecil RM4 guys. So apa kelebihan bila kita minum minuman ni sis? Kalau minuman kami punya minuman ni, ya kau lah. Tidak macam minuman tempat lain, dia macam kurang rasa sini. Sini standard punya yang memang ras perisa dia memang okey lah. Memang disukat lah untuk ada sukatan dia. Oh, I see. Rasa dulu baru tahu. So dekat mana kita boleh jumpa kedai ni sis? Ada di Kampung Tongusi 2 Kota Belud. Dia ada di tepi jalan saja. Kedai warna kuning. Oh, I see. Kalau ingin tahu lebih lanjut, kami ada Facebook page Moonlight Cafe Kota Belud. Just search yang tu. Dengan kami ada Google. Boleh cari di Google lah. Ya, boleh cari di Google. I see. So orang yang first time datang sini pun boleh cari je lah. Okay. Kami punya harga mampu milik dan berpatutan. Ya. Kalau untuk special menu fresh fruit kami itu mulberry. Mulberry ini sebenarnya dia kaya dengan vitamin C. So kita dia rasa masam-masam manis lah. Kalau mix dengan tembikai rasa dia lagi sedap. Bagus untuk kita punya pencernaan perut lah, pengadaman. Boleh tengok si mulberry dia? Mulberry ada di quality terjamin. Dipetik terus kita frozen dalam peti. Oh, I see. Mm-hmm. Guys. Quality dia premium lah. Okay guys, memang sangat memang di lah. Sejuk quality. A plus punya quality lah. Memang dia baru petik, cuci, terus kami frozen untuk mengekalkan quality kesegaran kita punya. So, customer mulberry. boleh minta lah, macam mau minta fresh dengan yang frozen boleh lah. Ya, boleh. Sebab kami ada tanam sendiri pokok mulberry lah. Oh, I see. Okay, thank you owner dia. Okay guys, kalau kamu mau minum, datang sejak kamu di sini. Pergi Moonlight Cafe di Kampung Tongusi 2.